Halo cuy, ketemu lagi kita di channel Dewa Talk. Dan kali ini aku sama Victor. Kita mau liburan hari ini. Tapi sebelumnya kita makan dulu di Tenko Mori. Ada makanan sudah sampai. Sudah masuk setengah sih. Jadi ini dia ramen dengan saus kuah miso. Ini kuah babi ya, kuah babi. Sekarang kita mau pergi ke Wollongong lewat rental station. Halo cuy, jadi karena keretanya masih sekitar 40 menit, jadi kita beli minum dulu di Gongcha. Gongcha ini di samping Central Station. Gongcha brown sugar dengan bubble. Ini Victor. Mango. Apa tadi? Mango tea. Mango? Iya. Yeah. Tadi tulisannya lain. Mango kan Alison tea. Oh. Alison tea dengan milk foam. Yes. Makan milk foam pakai sedotan. Tidak ada sendok. Tidak nikmat koi. Halo cuy. Sekarang kita sudah sampai ke Wollongong dan kita mau ke Nantian Temple dulu naik bis, tapi dari jadwal kayaknya masih setengah jam, jadi kita keliling-keliling dulu di kota Wollongong. Halo cuy, akhirnya sudah di dalam bis setelah menunggu kita setengah jam. Sekarang kita lagi OTW. Sekarang udah jam 3.50. Semoga habis ini, habis dari temple, kita rencananya mau ke pantai. Semoga tak kemalaman. Halo cuy, sekarang kita udah sampai di Nantian Temple di Wollongong, di daerah Wollongong. Dan ini kedua kalinya aku kesini sama Victor kali ini, kemarin sama Leo. Jadi kita mau keliling-keliling dulu di Nantian Temple. Halo cuy, jadi sekarang masih di Nantian Temple, Silawe. Tapi kita di bagian kayak Bukit Teletubbies. Iya. Nah, kalau tempelnya itu tadi di situ. Dari sini ada jalan. Kita mau coba ke atas itu. Ya, di sini juga ada sih, tapi ramai di situ. Halo cuy, sekarang udah jam. Kita mau jam 5. Dan sudah mulai diusir karena tempatnya udah mau tutup sampai ada pengumuman. Makasih katanya sudah hadir, sudah datang mengunjungi Nantian Temple. Ya, sama-sama. Sekarang kita mau ke pantai dulu, lagi masih terang, semoga keburu. Go. Halo cuy. Nah, di Nantian Temple ini ada bunga Meihua yang biasa di Imlek kalau orang Cina di Pontianak, di Indo itu di rumahnya kan ada bunga Meihua. Nah, ini yang asli, keren. Halo cuy, nah sekarang kami udah sampai di Wollongong Beach. Di belakang Wollongong Beach ini ada stadium olahraga. Nah, Wollongong Beach-nya ada di seberang ini. Tapi sedihnya sekarang udah jam 6. Terangnya di belakang. Dan udah agak gelap. Haus, minum dulu. Nah, kalau di Aussie ini airnya, air bersih, gratis, boleh diminum. Oke, itu dia, pantainya sudah mulai kelihatan. Cuuu.
Akhirnya setelah perjalanan panjang, walaupun agak gelap, tapi kita masih bisa menikmati event time. Oh, masih terang ya. Akhirnya sampai di pantai. Halo cuy, kita baru selesai berenang malam-malam, lumayan lah. Terus tadi ada momen golden moment apalah, pokoknya momen yang luar biasa, kita ngelihat bulan terbit ya. Bulan terbit dari laut, dari merah sampai jadi jingga. Jadi tadi pas kita duduk-duduk ngelihat dari jauh arah laut itu, ada merah-merah. Pikir Gunung Merapi atau apa kan, aneh sekali di tengah laut kan. Terus kita lihat agak berapa lama, makin naik ke atas, rupanya itu bulan cuy. Gila, aku sempat rekam sih, cuman kayaknya kurang jelas, tapi inilah pokoknya. Sekarang habis kita udah santai, udah puas main air kalau cuma sebentar, sekarang kita mau cari makan sambil jalan-jalan di tepi-tepi Wollongong Beach. Halo cuy, sekarang kita udah sampai di tempat makan dan itu adalah McD. Tadai. Halo cuy, jadi akhirnya kita pesan take away McD. Karena kayaknya waktunya mepet, jadi kita jalan ke stasiun sambil nunggu kereta. Stasiunnya sih jam 9.50 menurut aplikasi, tapi sekarang udah jam 9.15. Terus perjalanan ke menuju stasiun sekitar 15 menit, jadi kita sampai jam 9.30. Kadang tuh keretanya mungkin bisa lebih cepat atau lebih pelan daripada telat, jadi kita take away. Gimana Tor perjalanan hari ini? Thank you Rup, sudah dibawa keliling. Ya. Yeah. Kira aku terkejut. Unpredictable lah. Kira yang telat ke pantai ternyata menemukan special gem. Sana. Wih. Ya, menemukan sesuatu. Kalau tadi kita kan sempat lihat bulan. Kalau dilihat langsung tuh benar-benar keren lah. Iya, benar. Bulan terbit dari timur. Benar-benar. Gila. Bulan terbit dari timur. Keren sekali. Tapi sayang kalau di video kurang bagus soalnya buatan manusia tuh tetap tidak bisa kalah melawan mata kita. Iya, benar. Super sekali. Jadi sekarang kita mau menuju stasiun lalu pulang. Nah. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.